Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat vlog di Grand Park Kota Trenggalek. Yuk ikutin terus, ada apa aja sih di sana? Grand Park Trenggalek berada di Jalan Brigjen Sotran bersebelahan dengan lapangan Desa Sumber Gedong, Kecamatan Trenggalek. Taman terbuka hijau ini selain difungsikan untuk mengurangi polusi udara, juga dimaksud sebagai tempat wisata yang asri yang berada tidak jauh dari pusat kota. Destinasi wisata yang satu ini juga dilengkapi dengan wahana bermain untuk anak-anak, contohnya seperti jungkat-jungkit, ayunan, panjat tali, dan lain-lain. Bagi pengunjung yang ingin mengunjungi tempat ini, tidak dipungut biaya alias gratis. Satu lagi yang menarik dari taman ini adalah tempatnya yang bersih dan sejuk. Fasilitas lain yang terdapat di Grand Park Trenggalek ini adalah gazebo, toilet, lahan parkir, dan juga terdapat arena untuk pertunjukan lengkap dengan tribunnya. Untuk pengunjung yang datang malam hari, bisa menyaksikan lampu-lampu yang menghiasi taman ini. Di tengah taman, ada air mancur dengan patung Gajah Putih di tengahnya. Gajah Putih merupakan ikon bersejarah bagi Trenggalek. Di sini juga ada patung buaya putih loh. Untuk orang dewasa disediakan juga tempat olahraga seperti jogging track dan sepeda statis. Jika kalian haus ataupun lapar, tidak perlu bingung karena ada banyak orang yang jualan makanan dan minuman di sana. Setelah dari Grand Park Trenggalek, kalian juga bisa mampir di Gor Gajah Putih loh. Memiliki nama Gor Gajah Putih karena sebagai cerminan bahwa Trenggalek memiliki sejarah yang melekat. Simbol Gajah Putih menjadi cerita rakyat yang dulunya bagi penyelamat dari segala hal rintang masyarakat Trenggalek.